Ado seko ano tupa atah jula mokte kudoeko puyo lapa jale jali make jale jali make ado seko ano tupa atah jula mokte kudoeko puyo lapa jale jali make jale jali make beli kereta di KL, nak pergi beli sorang-sorang. Abah di Kota Baru, Cik Deng kan ada, beli dengan saya dah 3-4 dah rasa. Aku tak ingat dah abah dia beli berapa ni. Abah Haziq tu, Abah Haziq tu kan, cikgu. Terima kasih Abah Haziq tu. Hari ni anak dia nak beli pula satu Myvi yang dikatakan baru. Lepas tu pusing-pusing pening kepala. Abah kata kau jangan pergi tempat lain, Cik Deng kan ada. Apa-apa Cik Deng ada? Aku dah beli lama dah. Dia kata Cik Deng kan ada ni benchmark dekat sana, dekat Kota Baru. Terima kasih kepada Abah Haziq kita. Ting-ting-ting-ting anak dia. Mupa macam dia, aku tengok. Ketengok-ketengok. Hari ni dia nak beli kereta. Kereta dah dapat dah, belakangnya adalah Myvi yang paling tinggi, yang paling menyusahkan aku. Pasal apa? Colornya granite grey. Granite grey, kau tengok, kau tengok. Dan yang paling aku terkejut hari ni, dia pun tak tahu tau. Kau tengok selipar dia dengan kasut. Selipar dengan kasut. Dia kata, lu lorak sangat tadi, lorak sangat. Nasib baik dia macam ni kan. Sebab dia tengok belang-belang, bawah belang-belang. Aku rasa macam banduan je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Din. Semua macam mana? Suka dapat kereta ini hari? Alhamdulillah dapat pick up, dapat kelek kereta ini. Dapat balik kereta hari ni. Lepas tu duk bincang dengan kawan ramai-ramai. Kau tengok kawan dia tu. Kau tengok. Aku dengar nak cari gateway je. Nak cari gateway je. Ada seko anak tu pa atas jula mokte kudung eko peruk lapa jale cari gateway, jale cari gateway. Kejadian tu he dikata nama tu pa asalnya dale hute sejenis mamalia. Kejadian tu he dipanggil nama matupa asalnya dale hute sejenis mamalia. Sejenis mamalia, dia kata awek-awek di KL ni agak lia. Tangkap lari. Hari ni tangkap dia dapat. Pasal apa? Myvi kegemaran untuk awek kita bersama dengan Cik Deng Kanada untuk adik ni, nama dia sendiri dah. So namanya? Nama Amzar. Amzar. So panggilnya? Panggil Amzar. Amzar lah. Oh, panggil Amzar. Oh, ting-ting. Dan kenapa nak beli Myvi yang paling tinggi adalah Advan, lepas tu granite grey pula tu? Sebab warna. Sebab warna granite grey nampak paling menyelah. Paling menyelah daripada hari tu kau nak ada color merah kan? Kalau merah, tukar balik ambil kena negeri. Merah, grey. Dia duduk bergaduh dua tu. Lepas tu sepatu hari ni, tengok kasut dia. Kelakor kasut adik ni. Aduhai. Ting. Kita tengok dulu untuk abah dia di hujung sana, yang menjadi pendinding dia, guide dia, di mana jua terpesona. Dan kita tengok daripada langit berapa yang ada untuk adik Amzar kita. Ting. Jalan-jalan cari makan. Petang-petang jalan-jalan cari gewek. Cari gewek. Kena rujuk ke abah. Kau Mak. Jangan ambil rambut karat tu, dik. Tersasul aku. Dua untuk adik ni. Dia nak buat minyak lagi. Dua minggu. Minyak dah ada. Dah 3 minggu. Minggu yang keempat aku nak buat. Bagi minyak. Gelik sikit. Daripada langit turun ke bumi, berapa yang ada untuk adik Amzar kita? Wow, cik. Ombo begitu mudah.
muda dah pakai Myvi. Aku tengok abah dia dulu naik basikal je. Aduhai, anak zaman sekarang abah, jangan marah lah. Ting 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 ting. Bagi lagi banyak. Kerana abah dia, dia kata apa-apa Cik Din kan ada. Apa-apa Cik Din kan ada. Hidup-hidup CDK, hidup-hidup CDK. Yang ni saya nak bagi ke abah. Nak bagi ke abah duit ni. Oh boleh? Ada, ada lagi. Ada lagi. Customer lama. Customer macam-macam ada kasih dekat. Gelek sikit belakang, belakang, belakang. Daripada langit turun ke bumi untuk adik Amza kita, ting ting ting, untuk abah kita. Cik, abah tengah mengajar tu, abah tengah mengajar. Bagi ke abah, riang dia. Kau belilah kek kapan ke abah tu. Okey, ini dah. Kita nak tanyalah sebelum tu, kenal abah, saya daripada mana? Mesti daripada abah kan? Daripada abah. So abah nasihat macam mana? Marah gitu nak beli dengan orang lain ni. Oh, dia marah nak beli orang lain. Dia suruh beli dengan Cik Din kak. Sebab sebelum dia beli dengan Cik Din. Kau tak kena tumbuk kau. Kena tumbuk. Kena tumbuk. Dish. Urusan bersama dengan Cik Din Kanada. Bagaimana tu, Dik? Urusan. Alhamdulillah, kira nak urusan hantar dokumen semua. Luluh lah. Dapat for response daripada SA. Tempat tu terus lulun. Kita tak ada SA ni, kau pergi tempat lain kan. Tak ada, tak ada si assistant. Tak ada. Pegawai-pegawai. Dia salah ni tempat lain ni. Tak apa. Jangan marah, jangan apa. Dan masa sign agreement, masa sign benda tu kita buat masa tu buat waktu waktu senja, waktu malam saya rasa. Waktu malam. Datang waktu malam pun destination auto masih buka lah. Masih buka lagi. Nasib baik masih buka. Dia datang malam, kerja sampai petang. Abah sayang kat dia. Orang sejak sampai pukul 6, dia sampai pukul 8. Lepas pukul 8 dia jumpa aku. Sign agreement bersama Cik Din Kanada. Lepas tu urusan yang selesai, senang macam mana tu? Kenapa beli kereta 1.5 Advan yang paling tinggi, color granite grey? Kenapa nak Myvi ni? Sebab dah lama idam, memang idam dari dulu lagi. Tak pernah naik basikal lah ni. ni. Abah je naik basikal, abah naik. Assalamualaikum. Abah yang naik bisikal, abah yang naik bisikal. Anak naik motokar, anak naik motokar. Abah naik bisikal, anak naik motokar. Ting ting, tak apa. Itulah kesayangan daripada abah Aziz kita untuk anaknya adalah Amsa. Anak sulung saya rasa. Anak sulung. Umur berapa umur? 23. 23 dah pakai kereta. Aku 23 jadi mak rempit. Mak rempit naik motor lagi. Abah pun sama dia. Abah dia, abah dia. Pesanan dulu untuk adik yang baru masuk 23. Untuk mereka di luar sana. Sebelum tu, duh, ada 3 orang sampai tu. Yang mana satu kau punya tu? Yang tengah tu bagi saya. Yang tengah tu bagi saya. Sebelum tu, pesanan daripada adik Amza kita untuk mereka di luar sana, yang geng-geng, guys-guys tu, yang baru bekerja ke apa-apa semua, jom, pesanan untuk beli kereta, cari kereta. Nak cerita pasal kereta, pesanan sikit dia. Pesanan untuk yang baru nak beli kereta, nak second ke, yang baru ke, boleh datang ke Destiny Auto dengan Cik Din. Yeah. Urusan semua insyaAllah mudah. Yeah, mudah. Cik Din kan? Cik Din kan ada. Say, 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 say. Say, 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 say. Ya, Cik Din kan ada. Ting, 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 ting. Ya, ada seekor anak topa atas jula motel. Kudung ekor perut lapar. Jale cari gewe. Jale cari gewe. Kalau pakak nak beli kereta, marilah jumpa ambo. Janganlah rasa curiga, insyaAllah berjaya. Itu dah, jangan rasa curiga, insyaAllah kau berjaya. Jom WhatsApp segera kepada saya 012340 0034 sekali dek. Yes dek. Tinggi mana pun kita ngaji, nak waktu pasai kota tu sekali dah tak jadi. Tajuk tunggu, tak patut lena nanti pagar.
mana sini? Akak-akak sayang, abang-abang sayang, abang sayang, abang di mana? Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe. Pesanan untuk yang baru nak beli kereta, nak second ke, yang baru ke, boleh datang ke Destiny Auto dengan Cik Dance. Yeah. Urusan semua insya-Allah mudah. Mudah.